Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, masih bahas tentang salat dalam kondisi safar, ya, yaitu salat qasar. Nah, kali ini kita akan bahas, ya, dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim ini di poin yang kelima, yaitu an-nafilatu fis safar, yaitu salat sunat ketika safar. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Terkait dengan salat sunat dikerjakan di waktu safar, maka para ulama mereka berbeda pendapat menjadi setidaknya ada 5 pendapat, ya. Para ulama mereka berbeda pendapat, ya, dalam masalah sholat sunat dalam kondisi safar. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat sunat ketika safar, sholat sunat ketika safar, maka ini tidak dikerjakan sama sekali. Ya, sholat sunat ketika safar, maka ini tidak dikerjakan sama sekali. Ini berdasarkan pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan, sahibatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, falam arahu yusabbihu fis safari. Wa qala Allahu jalla dzikruhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ungkapan beliau ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan yang artinya, aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak pernah melihat beliau melakukan salat sunat ketika safar. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Demikian. Begitu juga ada ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Ungkapan beliau adalah, ya, tatkala beliau melihat orang-orang melakukan salat sunat ketika safar, beliau mengatakan, lau kuntu musabbihan la atmamtu. Kalaulah aku melakukan salat sunat, pastilah aku akan melakukan, ya, sempurna salat. Maksudnya yang empat menjadi salat yang empat tetap empat, demikian, ya. Zuhur, asar dan isya itu tetap empat, demikian, ya. Baik, ini pendapat yang pertama, ya. Tidak disyariatkan melakukan salat sunat sama sekali ketika safar.
Pendapat yang kedua, pendapat yang yang dipegangi oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mendasari pendapat mereka dengan hadis-hadis yang umum terkait dengan motivasi untuk melakukan salat sunat, ya, salat sunat. Baik, warahmatullahi rahimani warahmatullah. Dan mereka juga berdalilkan dengan sebuah riwayat di mana Nabi SAW pernah melakukan salat, ya, duha ketika di hari penaklukan kota Mekah, dan itu dalam kondisi beliau safar. Demikian pula ketika beliau melakukan salat sunat fajar, ya, tatkala para sahabat itu tidur, ya, demikian. Tatkala mereka para sahabat ya ketiduran, ya, sampai terbitnya matahari, lalu ternyata para sahabat dan Rasulullah sendiri melakukan salat sunat dua rakaat fajar ketika itu. Baik, dan itu dalam kondisi safar, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya ya boleh melakukan salat sunat ya secara mutlak, ya, boleh, namun yang tidak dikerjakan itu adalah salat sunat rawatib, yaitu salat sunat yang mengiringi salat fardu, baik itu sebelum ataupun setelah, yang disebut dengan ba'diyah dan qabliyah, qabliyah dan ba'diyah. Nah, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dan ini pendapat Abdullah bin Umar. Pendapat ini menyatakan bahwasanya ya penafian atau pengkabaran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan salat sunat sama sekali, maka itu dibawakan kepada ya salat sunat rawatib saja, ya. Adapun salat-salat yang lain ini masih dilakukan demikian, ya, kecuali salat sunat dua rakaat fajar, dua rakaat fajar. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana, ya, wajjahahu wa yu'mi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan salat sunat di atas punggung kendaraan beliau, di mana saja kendaraan itu mengarahkan, ya, dan beliau memberikan isyarat dengan kepala beliau ketika ruku dan sujud, ya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, pendapat ini juga mengatakan bahwasanya ya bahwasanya ya yang dilarang atau yang dinyatakan, ya, yang dinyatakan terlarang itu atau tidak disyariatkan itu adalah salat sunat rawatib, ya, saja, seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, qabliyah asar atau ba'diyahnya, kemudian ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib dan ba'diyah maghrib, qabliyah isya, isya dan ba'diyah isya, kecuali qabla subuh, ya, dua rakaat sebelum subuh yang disebut dengan rakaatul fajri, demikian, ya. Adapun salat-salat yang lain selain ini, maka insyaallah taala tetap dianjurkan untuk dilakukan. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini insyaallah taala pendapat yang kuat dalam rangka mengumpulkan semua dalil-dalil. Nah, seperti itu. Kemudian pendapat yang keempat, ya, yang tidak disyariatkan adalah sholat sunat di siang hari, bukan yang malam hari. Kalau malam hari tetap dianjurkan, begitu, ya, menurut pendapat ini. Nah, ini didasarkan kepada pendapat atau hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya ayahnya Amir radhiyallahu anhu mengkabarkan kepadanya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat subhata, ya, billayli minas safari ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Bahwasanya ia pernah melihat Nabi SAW melakukan salat sunat di malam hari dalam kondisi safar di atas kendaraan, di atas punggung kendaraan beliau, di mana saja kendaraan itu mengarah, demikian. Hadisnya sahih diriwayatkan
oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Kemudian pendapat yang kelima, ya. Pendapat yang kelima, ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya salat sunat, ya. Salat sunat setelah salat fardu itu tidak disyariatkan untuk dilakukan. Adapun salat sunat sebelum, ya, salat fardu, ya, maka ini disyariatkan untuk dilakukan. Ini pendapatnya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Demikian. Ya. Namun wallahu taala alam, seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didapatkan dalam kondisi safar, beliau pernah melakukan salat witir atau qiyamul lail, kemudian beliau melakukan rakaat al-fajri, dua rakaat salat fajar, ya, itu sebelum subuh. Dan ternyata beliau pernah melakukan salat duha sampai 8 rakaat di rumah Ummu Hani, ya, ketika safar. Demikian. Namun beliau tidak melakukan, dikabarkan beliau itu melakukan salat-salat sunat, ya, rawatib yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, salat-salat rawatib yang mengiringi salat fardu, baik itu sebelum atau setelah, tidak disyariatkan dalam kondisi safar untuk dilakukan, kecuali yaitu dua rakaat sebelum fajar. Demikian, ya. Adapun salat-salat yang lainnya seperti tahiyatul masjid, salat sunat wudu, ya, kemudian salat qiyamul lail, witir, termasuk witirnya, ya. Begitu juga ketika katakanlah setelah tawaf, seseorang itu safar untuk melakukan haji atau umroh, setelah tawaf ada anjuran untuk melakukan salat sunat tawaf. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Salat sunat duha dan seterusnya, maka ini masih dianjurkan untuk dilakukan. Wallahu taala alam. Ini pendapat ketiga dari perbedaan pendapat yang sudah kita sebutkan, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keenam disebutkan umumu sunnatil qasri li kulli musafirin, ya, yaitu keumuman pelaksanaan, ya, sunnah pelaksanaan salat sunat pelaksanaan salat qasar itu berlaku bagi orang yang safar, ya. Umumu sunnatil qasri li kulli musafirin, yaitu pemberlakuan secara umum, ya, bagi pelaksanaan qasar pada salat itu berlaku bagi setiap orang yang safar. La farqa fi sunnatil qasri baina musafirin rakibin wa musafirin mashin. Tidak ada perbedaan di dalam, ya, pelaksanaan qasar, ya, qasar salat itu memendekkan salat, antara orang yang safar dalam kondisi berkendara maupun orang yang safar dalam kondisi berjalan kaki. Ya. Kendaraan itu pun beragam saat ini, seperti, ya, roda 2, ya, kemudian roda 4, begitu juga kereta api, ya, bus, demikian, ya. Begitu juga sampai pun, ya, kapal laut dan, ya, pesawat, maka sama saja. Qasar itu masih diberlakukan. Ya. Wala baina raqibi jamalin au sayyaratin au ta'irin, ta'iratin, ya. Tidak juga ada perbedaan antara orang yang berkendara dengan unta, yaitu kendaraan hewan, begitu juga mobil atau kendaraan pesawat, ya. Illal malahu idza kana la yanzilu min safinatihi, ya, tulad dahri, ya, kecuali nahkoda, ya, apabila dia tidak turun-turun atau tidak
ya, tidak turun dari bahteranya atau kapalnya sepanjang tahun. Wa kana lahu bi safinatihi ahlun, dan dia memiliki keluarga di bahtera atau kapal tersebut, ya. Fa innahu la yusannu lahu al-qasru bal alaihi an yutimma salatahu. Maka sesungguhnya tidak disyariatkan bagi dia, tidak disunnahkan bagi dia untuk melakukan qasar, ya. Bahkan wajib bagi dia untuk menyempurnakan salatnya. Li annahu ka mustautini li ka mustautinin bis safinati. Maka seolah-olah dia adalah orang yang berdomisili di kapal tersebut, demikian. Contohnya seperti barangkali ya, dia punya kapal pesiar contohnya, ya, keluarganya tinggal di kapal tersebut sepanjang tahun, demikian, ya. Ya karena di sana mungkin barangkali kehidupannya cukup, ya, bahkan mungkin barangkali dia itu owner atau pemilik dari kapal pesiar tersebut, atau barangkali dia itu adalah pekerja yang sepanjang tahun dikarenakan dia itu dikontrak kerja dalam sepanjang tahun, maka dia boleh bawa keluarganya, ya, di kapal tersebut yang begitu luas, ya, ada tempat bermain, ada dapur, ada macam-macam, ya, di sana. Maka seperti ini, maka sebagaimana dikatakan Syekh di sini, ya, maka orang seperti ini, maka dianggap dia adalah orang yang berdomisili di kapal tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan, ya, sempurna dalam sholatnya, tidak mengqasar, tidak memendekkan sholat. Yang empat tidak boleh dijadikan dua, demikian. Kenapa? Karena ya dia seperti orang yang menghuni kapal tersebut, ya, dia seperti orang yang menghuni kapal tersebut, ya, demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini sedikit materi pada pertemuan kali ini, ya, dan kita buka sesi soal jawab insyaallah taala. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan, ya, al jam'u baina as-salatain, yaitu menggabungkan di antara dua salat yang bahasa kita sering dikenal dengan jamak, gitu, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita insyaallah ta'ala berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Afan Ustaz, ana mau nanya soal muamalah. Jadi saya kerja di JNE. Nah, di JNE ini Ustaz, kalau ada yang mau kirim barang ditimbang. Nah, pernah timbangannya itu 0,8. Itu 8 ons, ya, 0,8 kg. Tapi digenapkan jadi 1 kilo. Nah, yang 2 ons yang dianggap hilang, Ustaz. Ya, itu bagaimana hukumnya? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wafik barakallah. Untuk kasus seperti ini bentuk manipulasi. Kasus seperti ini merupakan bentuk manipulasi, ya. Timbangannya 8 on atau sekitar 0,8 kg, namun digenapkan menjadi 1 kilo. Demikian. Nah, tentunya nilai pembayaran seperti ini lebih tinggi. Ya, lebih tinggi tentunya. Kalau 8 on, ya mestinya 8 on ini, ya, mungkin nilainya tidak sama seperti 1 kilo. Namun digenapkan 1 kilo. Di sini ada kedzaliman. Ya, selisih antara 8 on ke 1 kilo yaitu 2 on itu. Itu kan ada beban pembiayaan. Ya, harus dibayar, demikian. Nah, ini kedzaliman memberikan beban di luar batas. Kemudian yang kedua adalah, ya, yang kedua ada bentuk manipulasi, yaitu data 8 on jadi 1 kilo. Ini juga merupakan bentuk, ya, manipulasi data, demikian, ya. Tambah lagi ada kebohongan 2 on dianggap hilang padahal tidak hilang. Ya. Wallahu taala alam, demikian, ya. Ini wallahu alam bisa jatuh kepada dua dosa. Dosa yang pertama dosa
ya, kebohongan dan manipulasi. Yang kedua adalah kezaliman pada harta orang lain. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahsanallahu ilaik. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh seseorang menjual hartanya dengan deskripsi untuk melunasi hutang? Apakah ini termasuk salah satu bentuk cara mencari simpati manusia? Barakallahu fik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaika ahsanallahu kadzalika wa fik barakallah. Menjual harta milik sendiri dengan menjelaskan kepada orang adalah untuk melunasi hutang, maka ini merupakan bentuk kejujuran. Apakah ini termasuk mencari simpati manusia? Boleh, tidak masalah. Ya, barangkali dia dengan tujuan agar bisa selesai hutangnya, demikian. Ya, agar bisa selesai hutangnya. Begitu terjual barang tersebut, maka dia segera akan melunasi hutang tersebut. Maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena tujuannya adalah baik, kebaikan. Ya, demikian. Ya. Dan pada umum yang seperti ini, ya, biasanya ya, atau bisa jadi ini di luar kebiasaan, ya. Biasanya harganya lebih rendah ya dari harga pasarnya, ya. Biasanya harganya lebih rendah ketimbang harga pasarnya. Maka dia jual biasanya ini dengan harga yang lebih rendah agar lebih cepat, ditambah lagi dengan ya penjelasan bahwasanya ini untuk melunasi hutang, demikian. Maka ini merupakan bentuk kejujuran dan tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti ini, ya. Bahkan insyaallah ta'ala ini trik yang bagus untuk menyegerakan ya lakunya barang tersebut agar bisa terjual cepat, ya. Dan tentunya ya harus diminta kejujuran dari orang yang menjual barang tersebut. Jika memang benar-benar untuk melunasi hutang, maka segera begitu terjual barang selesaikan hutang itu. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah Ustaz, mohon nasihatnya ya untuk kaum muslimin, terkhusus ya saya yang bertanya ini karena sudah melewati ya 10 atau 15 ya Ramadan, demikian. Apa nasihatnya? Bismillah. Saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya, ayo kita menambah amal. Ayo kita menambah amal dan terus menambah amal untuk di Ramadan yang tersisa ini. Jangan sia-siakan Ramadan ini tanpa kita beramal. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ini bulan yang banyak sekali kebaikan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarakun. Bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, banyak sekali kebaikan di bulan ini, ya. Kemudian ini juga bulan yang disebut oleh para ulama dengan bulan takwa, syahrut takwa, yaitu bulan ketakwaan. Maka tambah terus ketakwaan di bulan ini, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jangan samakan bulan ini seperti bulan-bulan biasa, ya. Karena ini bulan untuk mendulang pahala yang banyak, ya.
untuk mendulang pahala yang banyak. Jangan sampai kita ini ya menyia-nyiakan dari waktu Ramadan ini lewat tanpa kita melakukan amal. Jika butuh pun untuk istirahat, maka niatkan istirahat itu adalah untuk memiliki ya kekuatan agar bisa beribadah. Contoh seseorang ketika dia membaca Al-Quran ngantuk, maka tidurkan. Dengan niat adalah nanti begitu tidur kemudian segar lalu baca Quran lagi atau beraktivitas ibadah yang lain lagi. Nah seperti itu, ya demikian. Jadi terus ya terus niatkan, ya, niatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menambah kebaikan, ya lebih-lebih nanti di 10 terakhir dari bulan Ramadan demikian, ya. Maka silakan i'tikaf karena Nabi SAW melakukan i'tikaf demikian, ya. Bagi yang tidak pun i'tikaf maka tidak mengapa, tapi ya tambah ya amal soleh itu di rumah, ya. Banyak membaca Al-Quran, ya, banyak berzikir, ya, banyak melakukan ketaatan yang lainnya ketika itu. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja materi kita dan menyampaikan jawaban pertanyaan dari yang jawaban dari pertanyaan sudah masuk, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Ingat ya, ini bulan Ramadan, bulan sedekah, bulan infak. Ya, Nabi SAW ketika di bulan Ramadan ini banyak sekali infaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ya, kebaikan Nabi SAW ketika di bulan Ramadan ini itu lebih ketimbang minar rihl mursalah, ketimbang angin yang berhembus. Baik ya, silakan infak dan berdonasi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712748555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga bermanfaat, ya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.